Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam Ron TV. Kembali lagi di dalam episod DIY. Hari ni kita nak buat DIY motor MBX, kita on alarm dia. Sebelum ni tak ada alarm, motor MBX dia keyless. So motor ni kita tekan, nampak? Ada blinking dengan alarm. So benda ni mudah untuk macam kita lupa kat mana parking, kita boleh tekan, kita ada bunyi. So kita tahulah nak buat apa kan, nak cari kat mana motor. So sekarang nak tunjuk cara nak switch on, nak activate alarm dan juga blinking. Blinking dah memang ada. Kalau tak ada alarm, dia blinking saja. So kita nak buat yang ada alarm macam ni. Tadi saya dah deactivate sebab nak tunjuk video activate macam mana nak activate. So sekarang saya dah deactivate. Apa yang terjadi tengok dia blinking saja. Alarm tak ada. Bila saya tekan nampak? Kan? Dia just blinking sahaja, dia tak ada alarm. So, inilah video yang untuk saya tunjuk macam mana kita nak buat, nak activate on tu, nak activate alarm itu, okay? Mari kita tunjuk macam mana cara nak buat. First sekali, nampak ni, nampak tak kunci tu? Okay, kunci ni kita pusing, dia memang dalam, dia kena ada dalam position off. Okay, push it, position off ni kita tekan sekali, lepas tu kita tekan kali kedua. Ho, sampai bunyi. Titit. Nampak? Dengar tak ada bunyi? Titit. Bila dah dengar bunyi tu, so kita boleh tekan. Bila kita tekan, nampak dah bunyi dah. So, bila saya tekan, tengok bila saya tekan, blinking dan juga alarm. Yes. So, mudahlah pada kita untuk selesaikan masalah kalau motor ni kita terlupa parking kat mana ataupun dekat mall lah biasanya kita terlupa. Senang, kita tekan dari jauh, sudah ada bunyi. Selain itu memang dia akan lock, bila kita tekan dia akan lock motor ni. Okey, semoga bermanfaat. Okey guys, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Small perkongsian untuk pengguna-pengguna MBX Y16, boleh kita guna cara ni lah. Kita nak set alarm balik. Semoga perkongsian ini bermanfaat pada semua, dapat membantu kepada semua. Kita jumpa di next episode DIY yang lain. Bye bye. Assalamualaikum.